Dek TV KPM. Ha, tadi kita dah belajar daripada penggunaan kad formula isi, terhasillah contoh perenggan isi ya. Baiklah, inilah satu perenggan isi yang berjaya dihasilkan, ya, yang ada isi dan mengaplikasikan kad formula isi kita tu, ya, maklumat itu. Baiklah, saya nak tunjukkan pula. Kalau murid dah lihat yang ini, cikgu nak murid-murid pindahkan maklumat daripada kad formula isi bagi menghasilkan satu perenggan, sebab kita kena tulis dalam satu perenggan. Dalam satu perenggan dengan bahasa yang gramatis, ya. Baiklah, kita berikan, okey, yang ini sebenarnya cikgu dah berikan tugasan lebih awal, ya, Irfan, kepada murid-murid. Kita nak lihatlah sekarang ni hasil penulisan murid yang dapat ditulis, ya, menerusi formula isi yang kita berikan, ya. Baiklah, kita lihat perkongsian yang diberikan. Okey, yang diberikan. Baiklah, ini dapat cikgu, yang setempat cikgu masukkan, ya. Okey, kita lihat dahulu, Irfan. Yang ini langkah yang boleh diambil bagi mendong keputusan hidupan liar ialah pihak sekolah perlu mengadakan lebih banyak program kesedaran tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Ha, ini nampaknya isi, Fan. Isi, cikgu, isi. Betul. Maknanya betul lah ni, murid kita dah dapat tulis isi. Betul lah. Okay. Kita kan nak tulis perenggan isi, mestilah kita mulakan dengan isi. Isi dulu. Betul. Lepas tu kita nak tanya mengapa. Mengapa? Kenapa kena ada program kesedaran? Betul tak? Kita jelaskan mengapa. Hal ini bagi memastikan murid mempunyai pengetahuan yang luas mengenai flora dan fauna, termasuklah hidupan liar. Nampak tak murid dah gunakan kosakata menarik? Flora dan fauna termasuklah hidupan liar. Okey, hidupan liar. Perkara ini akan melahirkan rasa cinta dan sayang murid terhadap alam sekitar, sekaligus membuatkan mereka berusaha sedaya upaya memelihara dan memulihari kesejahteraan alam sekitar. Ini ayat apa, Ifan? Huraian, cikgu. Ya ke? Betul. Wah, ayat huraian. Betul lah. Okey, seterusnya kita lihat. Sebagai contoh, pihak sekolah mengadakan kempen Sayangi Haiwan bagi memupuk nilai keprihatinan dalam diri setiap murid. Persis peribahasa melentur bulu biarlah daripada bunyi. Cikgu dah boleh agak dah karangan siapa ini. Okey, baiklah. Okey. Natijahnya, ni kata kunci lain. Murid akan lebih menghargai hidupan liar, seterusnya mengurangkan risiko kepupusan hidupan liar. Baiklah, tuntasnya ni yang Irfan sebut tadi. Program kesedaran terhadap alam sekitar yang dijalankan dapat menyelamatkan hidupan liar daripada diancam kepupusan. Apa isi kita tadi? Program kesedaran, betul tak? Dan isi itu diulang semula dalam ayat terakhir dalam bentuk simpulkan isi dan penegasan. Penegasan kita ialah menyelamatkan hidupan liar daripada diancam kepupusan. Tanya diucapkan. Agak-agak siapa punya karangan ni? Boleh beritahu siapa, yang menulis isi ni? Siapa yang tulis ni sebenarnya? Okey, baiklah. Itulah tuannya. Baiklah. Okay. Jadi, Irfan, berikan mata ganjaran untuk Amir. Mata ganjaran untuk Amir, cikgu? Okey, baiklah. Tadi cikgu bagi ansar 3, betul tak? Okey. Jadi, cikgu kenalah bagi Amir 3 mata ganjaran juga. Okey, baik, cikgu. Baiklah, tanya Amir. Cikgu yakin ini murid-murid yang lain juga berjaya menulis seperti ini, ya, tapi kita tak dapat nak kongsikan semua karangan yang ditulis ataupun isi penting yang dihuraikan, ya, dalam bahan ini, ya. Baiklah. Kita baik, nak cikgu, terus kepada sementara Irfan nak orang kata apa tampalkan isi ganjaran ni, mungkin cikgu boleh berikan penilaian keseluruhan mengenai murid-murid cikgu. Baiklah, penilaiannya. Baiklah, Irfan, cikgu melihat, ya, penglibatan murid, ya, daripada kita tanya soalan, kosakata, peribahasa, ya, kita lihat ayat yang dihasilkan, kita nampak murid mempunyai pengetahuan kosakata yang baik, ya. Kemudian murid juga dapat mengolah isi dengan mengaplikasi formula yang dipelajari. Dan tidak dinafikan, murid juga menunjukkan minat, berdaya saing, bekerjasama dan cepat memberikan respon, ya, yang baik sepanjang sesi pembelajaran hari ini. Betul tak, Irfan? Setuju tak dengan cikgu? Saya sangat-sangat setuju 100%. Baiklah. Okey, baik, tanya boleh mengucapkan kepada semua. Memang jadinya hebat. Jadinya, Irfan, nampaknya Amir mendominasi papan mata ganjaran. Tanya kepada Amir. Okey, Amir, cikgu. Amir lebih satu daripada Ansar. Okey, cikgu. Tak apa, sebenarnya semua sudah buat yang terbaik. Okey, cikgu. Bagaimana rakan-rakan yang berada di rumah ingin mendapatkan latihan pengukuhan, di mana? Baiklah, murid-murid boleh dapatkan di Sumberku, ya. Jadi maknanya murid-murid boleh dapatkan latihan, ya, dan juga nota mengenai topik kita pada hari ini. Didik TV KPM.